kelihatan kan ini kan? Kelihatan. Kelihatan kan ini enggak kan? Apa lagi? Turun dikit. Hah? Turun dikit. Up, ala banyak kan. Baru nunggu ya. Baru dan limo ya. Ini banyak kan gimana? Coba. Kurang ya yang bagiannya? Iya. Ini barang-barang yang dibutuhkan ada palu, gergaji, golok, gagak tua, pemotong kawat ya. Kalau sama dengan gagak tua juga kawatnya ini. Untuk meratakan bunga, ya itu kelihatan belum merata kondisi bunga, dan itu gambaran contoh yang sebenarnya di dalamnya sudah saya pasangin bambu. Oke, kita lihat dari sebelah sini, ya. Bambu sudah ada terpasang itu dua, sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya coba tarik, ya. Nah, ini satu. Kemudian yang sebelahnya juga satu. Kedua bambu ini berfungsi untuk mengangkat bunga. Ya, berfungsi untuk mengangkat bunga. Jadi nanti saya gambarkan ilustrasinya. Nah, inilah ilustrasinya. Ya, itu tak masukin di sini entarnya. Nah, ini ada tiga bambu, yang satu sebelah kiri dan sebelah kanan yang barusan saya tunjukin. Ya, jadi nanti bambu yang tengah itu diangkat, iya, terus diikat. Itu ilustrasinya. Pasang di sini. Kemudian bambu yang ini dipalu dengan kuat ya, supaya apa anteng. Setelah yakin anteng, baru yang di bawahnya ini dinaikkan. Dinaikkan dan diikat. Nah, yang ini dinaikkan, nih, lihatin gerakannya pohonnya. Nah, itu kemudian diikat. Kelihatannya sudah rata, tinggal nanti ngikatnya aja, oke? Ya, sampai di sini dulu. Tunggu sebentar. Hai, ini Krabi. Hai, ini aku ada di. Akhirnya sampai di ujung peragaan tutorial meratakan bunga pagar. Ini adalah hasil finishing dari semua rangkaian yang tadi saya peragakan di video ini. Jadi bagi Anda semua yang kebetulan punya bunga pagar di rumah, silahkan saya anjurkan untuk mengikuti tutor yang tadi telah saya peragakan. Baik, jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel saya ini untuk selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sekian. Terima kasih dan tunggu video terbaru dari saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi.